Ya, ketemu lagi di mata kuliah manajemen komputer. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas mengenai subnetting. Ya, kita tahu subnetting itu adalah pembagian sebuah kelompok IP sehingga menjadi beberapa network ID, ya, ini dengan jumlah anggota jaringan yang lebih kecil, ya, yang disebut dengan subnet atau subnetwork, ya. Ini jadi tujuannya apa? Di sini kan tujuannya agar memperkecil, ya, atau memperkecil keterpusatan dari sebuah jaringan, ya. Jadi kalau kita lihat untuk jalan raya, nah itu akan lebih efisien nih kalau banyak jalan alternatif sehingga tidak ada keterpusatan jalur pada satu jalan, ya. Nah, ini ya kalau kita lihat sini, ya, kita akan ambil contoh, ya. Kalau kita lihat di sini ada jalan, ya, ini jalan, ya. Nah, ini jalan, jalan. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini, ya, akan memperbanyak kemacetan lah ibaratnya, ya, karena jalur alternatifnya hanya pada ini saja, ya. Ini. Ya, ini. Nah, dengan memecah menjadi beberapa blok, ya, ini, nah, ini blok, blok. Sehingga ini mempermudah menuju ke sebuah tujuan, ya. Nah, ini. Misalkan kita ubah lagi ini menjadi jalan, ya. Nah, ini menjadi jalan. Ya, setelah seperti ini. Nah, dengan memecah ini, maka akan mempermudah komunikasi, ya, dengan menggunakan berbagai macam banyak jalur, ya. Nah, ini yang kita maksud dengan submitting, ya, dibandingkan ya ada sebuah area, ya, yang area lokal, area itu yang mana dia hanya menggunakan empat jalur komunikasi, ya, ini. Ya, kalau traffic komunikasinya padat, yang terjadi adalah antrian, ya, dalam menggunakan sumber daya manusia, sumber daya, ya, sumber daya, makanya dibagi dalam beberapa blok, ya, ini ya, dish, misalnya sama juga dengan subnet, ya, subnetting, kalau dalam jaringan komputer itu istilahnya subnetting, ya, ini. Nah, sekarang kita masuk lagi, ya. Jadi jelas, ya, ini membagi beberapa network ID, ya, menjadi beberapa anggota jaringan, ya, ini. Subnet mask merupakan anggota biner 32 bit, ya, yang digunakan untuk membedakan di sini antara network ID dan host ID. Ya, ini. Ini menunjukkan letak suatu host, apa host tersebut berada pada jaringan luar atau berada pada jaringan lokal. Ya. Oke. Nah, ini ada subnetting purpose, yang tujuannya adalah untuk mempercepat pengiriman data. Ya, ini. Terus mempermudah pengaturan manajemen alamat IP ini, ya, ini membagi suatu kelas network, ya, atas sejumlah sub network, ya, dengan arti membagi suatu kelas jaringan, ya, membagi suatu kelas jaringan. Jadi kalau implementasinya itu membagi menjadi beberapa blok pembagian jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, ini, ya, itu. Selanjutnya ini, ya, ada beberapa apa untuk mendapatkan suatu host, ya, di sini apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Nah, itu salah satu tujuannya, ya, untuk mengetahui apakah dia berada pada satu jaringan atau tidak, ya, ini. Dan juga penggunaan IP address yang efisien, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh subnetting, ya. Network mesh. Jadi network mesh yang membantu Anda, membantu kita untuk mengetahui batasan antara rank di sini, ya, rank network dengan host rank, ya. Sehingga ini bisa dari masing-masing IP-nya ini ada
Contohnya ya di sini untuk rank kelas A ini ya, subnet masknya ya 255.000 untuk subnet B itu ini ya 255 ya 255.000 ya, terus kelas C ini ya 255.000 ya ini. Nah, ada model cara untuk membuat pengelompokan IP yang subnetting ya, pertama menggunakan CIDR ya. Ini yang menggunakan CIDR ya, jadi CIDR ini adalah salah satu contoh ya, cara untuk membagi IP. Nah, ini diperkenalkan oleh IETF ya, Internet Engineering Task Force. Di sini yang memperkenalkan pertama kali model cara membagi IP dalam beberapa kelompok ini tahun 93 ya. Ya tujuannya yaitu ya untuk memperlambat pertumbuhan IP ya, pertumbuhan kabel routing pada router di internet ya, dan juga membantu memperlambat konsumsi IP 4 berjalan begitu cepat ya. Nah ini ya itu. Jadi kalau IP-nya semakin banyak atau usernya semakin banyak, berarti kan kita membutuhkan IP yang sangat banyak. Ya, subnetting network mask di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada contoh kelas A, ya, contoh IP kelas A yang bisa subnetting, sehingga dia akan memiliki alamat IP ya. Nah ini ya, alamat IP-nya ya ini. Nah ini terus yang 255. 0000. Nah ini adalah network masknya. Nah, jadi agar subnet mask dapat membantu Anda mengetahui batasan network, maka lakukan perubahan desimal ke binary. Nah, ini kita lakukan dulu nih perubahan dari desimal ke binary. Ya, nah, misalkan IP 8.20.15.1. Kalau dirubah ke dalam binary seperti ini ya. Nah, dia dirubah ke dalam binary. Nah, ya untuk masknya ini ya, nah ini binary untuk IP-nya ya, untuk nah ini untuk network mask. Nah ya, dia network masknya dia, nah ini ya binary-nya. Karena jumlah dari 11 sampai 8 ini adalah 255 ya, sehingga kalau kita lihat di sini network ID-nya ada di 8 ya. Kalau kita lihat sini ya, satunya ada 8, 1, 2, ya 3, 4, ya sini 5, 6, 7, 8, ya 8, ya ini. Nah, sedangkan untuk network max-nya di sini ada, kita lihat ada berapa nih, 8 ya otomatis ini, ya 8, ya. Sehingga kalau kita lihat host ID yang mana, ini adalah host ID-nya ya. Nah, di sini aslinya ini adalah host ID-nya ya. Ini host ID ya, gitu. Sekarang kita lihat ini adalah IP rank class ya, ini kelas A ini ya, IP rank-nya 1 sampai 127 di sini ya. Ini ya. Oke. Terus untuk kelas B ini 198 sampai 191 di sini. Ya, ini. Ya, kita lihat di sini. Ini network ID-nya ya, ini 8 ya kalau di total ini. Dihitung dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Terus juga kelas B ini ada 16 ya, ini. Terus kelas C network ID-nya ini ada 24 sini ya. Ya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini cara perhitungan untuk subnetting. Yang pertama kita lihat di sini jumlah subnet, cara mencarinya adalah 2 pangkat X. Nah, X-nya ini adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask ya ini. Terus teman mencari jumlah host per subnet ya, maka di sini 2
pangkat y dikurang 2. Nah, nantinya y-nya di sini adalah kebalikan dari x. Artinya apa? Artinya nolnya ada berapa di sini? Ya? Dari subnet masnya, gitu ya. Ya di sini dari subnet mas untuk kelas c di sini. Sehingga di sini dapatnya 2 oktet terakhir kelas b, 3 oktet terakhir kelas a. Ya, ini. Terus blok subnet itu mencarinya dengan 256 dikurang nilai oktet terakhir dari subnet mas. Ya. Ya, baru nanti bisa dicari, bisa dapatkan alamat terus dan broadcastnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini contoh tabel yang sudah ada nilai CIDR-nya ya. Ini, ini ada 9, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungan kalkulasi subnetting. Ya, ini ada alamat IP ya. Ini 192, 168, 1 ya 0 ya. Nah, ini ada alamat IP. Terus per di sini ya 26 ya. Nah, ini CIDR-nya 26 ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara perhitungannya. Sini kalau kita lihat sini ya, nah ini tentukan oktet terakhir dengan terlebih dahulu menentukan jumlah binary satu ya. Jumlah binary satunya berapa, jumlah nolnya berapa ya. Nah, ini kita lihat di sini 26 dikurang 24 ya ini. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini 26 ini ya adalah jumlah ya di sini dari binary 1 di sini ya. Ini. Ini kalau kita hitung ini ada 8, 8, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Nah ini. Nah ini binary 1-nya ada 26. Ya, ini 26. Ya, sehingga 26 kurang 24 ya. Nah, 24 ya, kalau kita lihat di sini ini 24 dari mana ini 24 ya, 24 adalah network ID kelas C ya. Kalau kita kembali di sini ya, ini network ID kelas C ini ya, ini adalah network ID kelas C ya. Ini adalah network ID-nya ada 24 ya. 24, 24 dari 8 ya, di sini kelompok 8 ini 8, ini 8, ini 8, 8 kali 3 ini 24 ya. Ini network ID kelas B ini 8 kali 2 16 ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ya, ini tadi berarti 26 kurang 24 2. Nah, berarti ada 2 ya. Ini ya, ini terus untuk jumlah binary nolnya ini kalau kita lihat 32 bit kurang 26 6 ya, kalau kita lihat ya, nolnya di sini ada 6 ya, sama ya, ini sama, ini binary untuk angka satunya ada 2. Nah, ini sama nih ya, ini ya, kalau di untuk desimalnya ini berapa, 2,192 ya. Ini ini ya, jadi kalau kita lihat tabelnya, kita ambil dari tabel ya, ini yang sudah jadi ini slash 26 ya. Nah ini ya, nah, ya nilai CIDR untuk slash 26 subnet namasnya ini ya. Nah, ini ya, sehingga kita tinggal masukkan di sini ya tuh, lalu rubah dia menjadi binary. Oke, sekarang bisa ketahuan berapa jumlah subnet masnya ya. Nah, rumus dari subnet mas ini kan 2 pangkat x ya. X-nya ini adalah jumlah satunya ada berapa ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah x-nya ini ada 2 ya. Nah, dari oktet terakhir ini ya. Nah, ini lihat dari sini. Ada 2 ya. Nah, ini.
untuk X-nya ya. Nih. Sekarang untuk yang nolnya nih, ada berapa nih jumlah nolnya? Nah ini berarti sama juga dengan Y. Nah ini ada 6 ya di sini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ya tadi ini, tadi ya, sehingga tadi yang mana ya? Tadi ya, sehingga 2 pangkat T ya, ini tadi sudah ketahuan sini ya, satunya ada 2 ya, sehingga 2 pangkat T, 2 pangkat 2 itu sama 4, jadi ada 4 subnet yang pas, ya ada 4 kelompok sini ya. Dan jumlah per hostnya per subnet berapa ya? Nah ini kan ada 4 kelompok nih, 4 kelompok karena sudah diketahui subnet pasnya, ini ada berapa nih per kelompoknya? Nah ini caranya, ini dengan 2Y, 2 pangkat Y kurang 2. Y ini adalah jumlah 0 ya, dari octet terakhir di sini. Nah ini ya, nah, ini jumlah 0 dari octet terakhir ini, jumlah 6. Makanya di sini 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 dikurang 2, hasilnya 62 host. Jadi 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya, 2 pangkat 6 ini 64, sehingga 64 kurang 2 menjadi 62 host. Jadi ini masing-masing kelompoknya ini areanya ada 62 ya, ada 62 host ya. Ini jadi 2 nya ini kemana ya? Nah 2 nya biasanya untuk broadcast ya. Broadcast ini adalah IP yang tidak boleh dipakai ya, dan host pertama ya, itu sehingga bisa dibagi. Ini kita buat tabel sini ya, ini subnet keberapa, ini subnet pertama, subnet ya, subnet pertama ya ini. Nah ini untuk subnet host pertama ya. Oke, ya ini subnet host pertama ini dengan IP ya, kita lihat sini ya, 192.168.1.0 ya, model 0 host pertamanya ini ya, ini terus nanti ya, ini untuk yang subnet mulai dari 0 sampai 64 ya. Nah ini 64 ya, 64. Nah ini untuk yang host pertama ini ya, yang area kedua ya, itu jadi ini subnet 1 ya, subnet 2, subnet 3, subnet 4. Nah, subnet 1 itu host pertamanya ini ya. Terus host terakhirnya ini. Ya, terus ada broadcast 63 ya, ini. Itu ya, baru subnet kedua ya, dimulai dari 64 ya ini. Ya, terus ini subnet utamanya, terus ini subnet terakhir ya, ini. Nah ini broadcastnya 127 ya ini. Nah ini untuk subnet ketiga ya, ini 128, host pertamanya 129, terus ini adalah host terakhirnya, terus ini adalah broadcast ya, ya. Terus ini host untuk apa, subnet keempat. Nah ini yang subnet yang host yang pertama 193, ini host terakhir, dan ini untuk sub untuk broadcast ya, 255 untuk broadcast ya. Sehingga ini kenapa ini 64 ya, ini ya itu. Jadi 100 dari 192 ya, itu ya, ini kan 192 itu dibagi 64 ya, itu otomatis dia akan dapat 4 kelompok ya. Nah ini subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat ya itu. Nah begitu juga untuk yang IP kelas B ya, ini sama prinsipnya ya. Begitu juga untuk yang nanti subnet untuk yang kelas A ya, itu juga sama cara perhitungannya.
Ya, itu dari saya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.